Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini Jalur Bonsai lagi berada di tempat kami sendiri ya. Ini di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Dan ini bahan-bahan yang kemarin baru datang hari Minggu ya. Karena sesuatu hal belum sempat upload ini ya. Jadi bahan-bahan ini banyak sekali. Di bawah masih harus kita tata. Nah, ini bahan-bahan dari pendongkel-pendongkel teman-teman sedulur Jalur Bonsai yang ada di gunung-gunung itu ya. Dan ini ada juga bahan bonsai serut ya. Bahan bonsai serut yang ini tinggi sekali. Untuk ketinggiannya kurang lebih kisaran di 60-an. Dan ini sebagian settingan ya. Batunya ini settingan. Bisa didekatkan untuk kamera. Dan ini batangnya sekian. Nah, batangnya besar sekali dan sudah tahapan cutting ya. Cutting, sudah tahapan subur. Cutting subur sekali. Nah, ini sebagian yang ini anu settingan, ini tambahan batu-batu di setting tapi sudah sangat lama ya, bisa dikelilingkan. Dan ini juga ada yang keluar dari dalam batu gitu. Nah, untuk karakter batunya luar biasa ya, khas Tuban banget ya, khas Tuban banget untuk karakter batunya. Dari belakang juga tembus. Iya, dari belakang juga asik. Di bawah ini juga ada gua-guanya ya. Ada batangnya gua-gua. Sangat besar sekali. Batangnya ya. Batangnya selengan lebih ini ya, selengan lebih. Luar biasa, cakep sekali. Dan untuk bahan bonsai serut ini, serut settingan di atas batu dengan panjang pot kurang lebih berapa mas ya? Ini sekitar 60 lebih. 70. Kisaran 70-annya dibuka dengan harga cukup 1 juta rupiah dengan kode 2405. 2405 dengan harga 1 juta rupiah. Ini untuk ongkir lumayan berat ya, untuk wilayah Jawa kisaran di 500.000 ya. Kalau untuk luar Jawa nanti bisa COD ongkir dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga akan lihat, ini ada bahan bonsai serut ya, ini serut mas. Ini harus di background mas ya, coba dipindah tempatnya mas ya. Engko mari ngene iku bali terus iki genjong wong loro ki antep. Jrene ngajak genjong-genjongan. Ya wis lah. Iki ketinggian pira ya, Bang? Sik takakane ganjil sik triple kem. Kurang dhuwur. Iya. Yeah. Kak, tambah kedhuwuran nek dhuwure. Nah, dan ini bahan bonsainya ya, ini dengan kode 2406, harga cukup 300.000 ya. Untuk potnya itu aja udah hampir 100.000 ya. Dan kondisi bahannya sudah rimbun sekali, rawatan lama ya. Nah, dengan ketinggian kurang lebih berapa mas ya? Sekitar 60 mas. Kisaran di 60 ya, coba kita lihat. Ini karakter pohonnya ya, juga sangat tua sekali. Wih, luar biasa. Bahan bonsai serut kayak groping ya, itu kaki-kakinya juga mantep. Dan bahan bonsai serut dengan kondisi seperti ini dibuka dengan harga cukup Rp300.000 ya. Harganya sudah kita kreskan ya. 2406 Rp300.000 pohon serut. Kita lihat pohon yang lain. Dan ini ada pohon serut lagi ini. Wah, ini luar biasa. Serut gayanya unik ya, untuk besarnya batang kisaran selengan lebih ya. Dan ini sudah proses lama sekali, sudah siap untuk jalan-jalan ya. Dan liukan-liukannya ini karena cuttingannya juga sudah besar sekali ini. Rawatan sangat lama. Nah, ini bongkolnya sudah segini ya, untuk mahkotanya ya. Dan kondisinya subur sekali bahan bonsai serut. Dengan ketinggian kurang lebih berapa mas? Coba dikin. Sekitar 50 mas. Sekitaran 50 ya. Untuk berat lumayan berat juga ya, kisaran 40-an untuk pohon ini. Dan bisa diputar sedikit ke depan aja, enggak natok pelan. Nah, gayanya unik sekali dengan komposisi perantingan tahapan cutting yang sempurna ya, sudah balance semua. Oh, sampai segini ya, mulai segini nih. Ini kalau misalnya di set di batu jauh lebih bagus nih, pakai pot ceper ya. Dan karakternya pohonnya tua sekali.
serut-serut bergaya unik tahapan cutting ya. Ini untuk perantingannya sudah sebesar ini. Nah, ini tangannya sudah sekian semua. Bagus sekali dan dengan kode 2405 ya. 07 ya. Dengan harga 1.500. Wih. Serut 1.500 ini sudah siap jalan-jalannya. Nanti untuk yang berminat langsung japri saja, langsung dengan saya sendiri Budi Prabowo dari jalur bonsai ya. Nomor HP saya akan saya taruh di bawah video ini di judulnya. 2407 harga 1.500. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi ya, dengan gaya yang sangat unik ya. Ekspresinya luar biasa untuk serut ini. Dan ini nancep ori di atas batu ya, dengan pot bulat, lumayan berat juga ya, dengan perantingan yang sudah asik sekali ya, sudah rawatan lama untuk pohon serut ini, dengan kode 2408, harga cukup Rp400.000. Nah ini bahan bonsai serut ya, ori di atas batu ya. Nah, ori di atas batu dan sangat bagus. Gayanya unik sekali, seperti avatar yang melayang dia. Coba dikil untuk ketinggiannya mas, dari belakangnya juga 40, kisaran di 40 ya. Untuk bahan bonsai serut dengan kode 2408 dengan harga cukup Rp400.000, belum termasuk ongkir ya. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ori di atas batu ya. Bahan bonsai serut ori di atas batu ini, dengan karakter yang sangat tua ya, dan perantingannya sudah cakep, dan ini pas dia nancep di atas batu. Nah, pohon serut dengan kode 2409 harga cukup Rp500.000. Dan ini siap kontes ya, siap jalan-jalan, karena pohon serut ini sudah rawatan lama sekali ya, dengan kondisi yang sangat subur. Nah ini bongkolnya ini dari atas, dia ori ya, ini tanpa tambahan batu ya. Untuk bagian belakangnya bisa kita lihat sekelilingnya. Wih, cakep sekali bahan bonsai serut dengan kondisi sudah rimbun, perantingan tahapan cutting tinggal pajang saja, dengan kode 2409 harga Rp500.000. Dengan kode 2409 harga Rp500.000, pohon serut. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya, dengan kode 2410 dengan harga cukup Rp250. Wah, ini sangat murah sekali. Ini keliru kalau nggak salah ngasih harganya ini mas. Wah, serut ori di atas batu ya, dengan tahapan cutting seperti itu, sudah ada potnya. Potnya aja itu sekitar Rp100.000 ya, dengan panjang pot kurang lebih 50 cm ya. Iya, ini 50 cm. 50 cm dan pot ceper ya, gaya landscape. Dan ini tembus di dalam batu ya, ori ya. Cutting, tahapan cuttingnya cakep sekali. Bisa dibuat jalan-jalan ini, akarnya bagus. Akarnya bagus sekali dan alami ya, natural banget. Dengan kode 2410 harga cukup Rp250.000. Wah, cakep sekali. Dan ini bahan bonsai serut ya, dengan kode 2411 ya. 2411 dengan harga cukup Rp300.000 ya. Wah, ini sangat murah sekali untuk bahan bonsai serut. Kecil ya. Bisa dibandingkan sama tangan-tangan nanyo. Untuk ketinggiannya mas, sekitar 25. Tapi ini sudah tahapan cutting ya. Wih, cakep sekali. Bahan bonsai serut ya. Dengan anu bagus sekali, perantingannya cakep sekali. Nah, itu tadi bahan-bahan bonsai yang berada di tempatnya jalur bonsai ya. Dan ini masih banyak bahan-bahan yang lain, karena ada beberapa kendala, kita akhiri dulu. Semoga banyak yang terjual nanti, untuk yang lainnya bisa japri-japri ya.
Ini karena ada musik yang masuk juga nanti mengganggu YouTube kita, jadi nanti kena hak cipta dan lain sebagainya. Jadi kita akhiri dulu, nanti menunggu waktu yang tenang kita akan posting lagi yang kecil-kecil. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.